untuk tugas kita mengoperasikan unit pembangkit sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi di sini itu unit pembangkitnya kita PLTGU. PLTGU itu terdiri dari PLTG dan PLTU ya. Untuk produksi PLTU-nya itu kita sudah tidak menggunakan bahan bakar lagi. Jadi bahan bakar yang digunakan itu dari kita gas buangnya dari titik-titik ini. Seperti itu. Jadi untuk aktivitas kita untuk saat ini untuk unit kita operasi 4 unit. Untuk sebagian operasi kita ada yang di CTR, dia akan menggantikan seluruh peralatan dari CTR. Kemudian ada teman-teman operator juga yang dari lokal. Untuk teman-teman yang di lokal akan memonitor peralatan-peralatan yang tidak termonitor dari CTR seperti itu. Untuk standar keamanan di sini kita untuk setiap personil diwajibkan menggunakan APD yang sesuai, seperti sepatu, helm, untuk wear pack juga, air pack untuk di tempat-tempat yang bising. Kemudian juga untuk yang bekerja di ketinggian diwajibkan menggunakan body harness. Untuk kebisingan, batasannya di sini kita ini ya 86 dB ya. Untuk kebisingan yang digunakan kita menggunakan ini tuh ada air plug yang tersedia. Jadi nanti suatu waktu di tempat bising kita sudah siap menggunakan air plugnya. Ini kan 24 jam ya Pak ya, hidup terus ya Pak ya. Betul Pak. Itu ada berapa operator di sini Pak? Untuk operator setiap shift, masing-masing shift itu ada sekitar 20 orang. 20 orang itu tiap shiftnya untuk mengoperasikan 6 gas turbin dan 2 turbin uapnya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.